Malam ni Oh. kita tu sebelah lagi lagi lah dah. Kita nak hadap turun dah. Dah turun bawah dah tapi turun rak ni kita tak turun jalan kita naik kali. Dah kita nak turun dengan kereta yang lah dah. Nah, lepas tu kita duduk ring dah tanah tanah laut. Bukit laut. Dah kita kena pergi ngajar nanti sebab atas masuk belah ni dah kena ada orang juga tu jaga. Dah mana kita nak pergi ni? Dah. Tengok. Kita dah tidur. Apa kita pakai jangan tidur ke? Beres bang. Okey, okey. Nak pergi pakai kereta lagi sekali lupa. Dah. Jom lah. Nah. Nak sihir jalan lagi. Assalamualaikum. Dah jumpa dengan Backpack Merantau. Dah ada IP hok Pusaida lagi lah. Dah sekali lah ni kita tu di Pusaida dah ni dah. Saya kita tu saat ni tu masuk rumah sakit. Wah, ada paruh gapo sudah. Dah kita mari sampai di Utayang. Dah patut tak boleh nak naik lah. Dah hak petai hak kita hari mula-mula ni. Dah kita kena naik soket sebab tu kita mari tu lewat masa yo dah. Lebih ada pukul 1 tengah hari. Dah pas Zuhur tu tak boleh naik dah. Dah kena naik soket tu pula. Bereh. Boleh lah yang aku saya tahu. Gaya. Gaya ceng. Kita landing nak naik pici. Langsung aku saya tahu. Layak tanya tu nak kena lupa lah. Mari laki itu ni. Facebook pergi lupa. Saya kali dengan orang para bagus. Tadi kita naik kereta saya yo. Nak pergi naik tempat yang lain orang yang pergi. Kayak itulah dah saya. Kita lakukan ni kita jumpa yang lagi. Bereh. Ya. Okay. Okay, dah. Lalu ni kita nak mula naik di atas lan tu saya dah. Banyak kat lagu ni lah. Dah. Ada uje, pasoh. Dah lagu mana kita turun lagi dah. Kita nak mula jalan dah. Dah. Sentang dia pun tu lan pun dah. Naik kilo lima dah. Lagu mana kita turun lagi dah. Okay. Okay, dah ni kita pergi ada naik pada lansun hot tu saya dah dah. Okay, nah sikit RT dah. Dah muka kena tanggung nombor lah ni. Jadi ini kok dah tambah ngabek itu pun berat sikit. Mereh, kita pergi pula tengok saya tarpe. Okey dah, hari ni kita naik dah. Okey. Dah kurang 4 tahun baik apa dah? Ada lagi 5 tahun lebih lah. Okey. Okey. Okey, apa yang pakai banyak? Okey, apa dah? Kita nak jauh. Okey, bye. Dan lepas tu kita mari sampai di dan yang ke yang tiga lah sini dah lepas yang tiga nak sampai yang empat dah. Kita berhenti start dah tunggu sign kita tu you lupa barang bawah ni dah dan ke apa dan perapsian yang tiga bawah ni dah kamu tahu nanti dia tu dah kita pun duduk berehat sini lah dah lupa 20 minit dah. Uje dengan kabuk dah masa ni ni kita duduk tu dalam pukul 4 nak masuk pukul 5 lah dah. Lepas ada hujan start deh. Nak tahu ada naik mula-mula tu hujan mari tunggu lepak lah deh. Dah boleh naik sampai sini ni deh. Matahari gitu baik deh. Hujan pun berhenti deh. Kita pun boleh buat test sikit deh. Tengok udara tu jadi segar lah, sedap lah deh. Sejuk dengan berangin dengan kabut deh. Lepas tu esok ke tu kita sampai atas ni deh. Ni kita duduk kena telur deh. Lepas tu kita mula mari jalan tempat pai sini lah. Moga temalai tu kita mari tu kita sampai sini dengan malai deh. Tak ada nak buka. Dah kita naik mari duduk jalan kat atas ni. Dah kita kanteng pun siap. Dah kita mari duduk sambrok jalan tengok lah. Tak ada di Pusaida ni ada kapu atik lagu mana dah. Sebab kita duduk sini ni. Dah duduk mari tengok
dah kapuk lepas dah hujan, dah comel dah. Sangat comel lah. Nah, lepas tu kita pun dah tak ada buat gapo dah tahun ni. Dah dua hari, tiga hari, dua malam kita duduk. Dah relax gitulah. Lepas tu kita nak yak gawai ku kita lah. Dah kalau pian nak mari sini ni, dah tak ada payah lah mari sini ni. Lepas tu so lagi, dah moda tu pakai tak banyak. Dah moda tu sangat murah lah. Dah kalau kita mari dengan kereta api, dah lepas tu kita naik kereta bodi, kereta namai mari atas sampai di Utayan sini. Dah harga tu dah naik kereta api di Bakok mari sampai di Pisenuluk tu dalam 200 ataupun tak sampai. Dah lepas tu namai kereta kereta bodi mari atas di Utayan ni. Dah harga klik tu yang 400 kok ya dah. Tu. Lepas tu dah mari sampai sini ni dah jalan yo tu yo nak payah pada pukatan sikit dah nah itu dah tapi ya ada juga orang miko mereka upah dah kalau pio tak sini nak miko bagi diri ke dah kita upah pada luhak yo dah jombek skelo berat 30 kok skelo dah sepatah fak kita ni dah piko mari semua dah bagi gapo tu kita nak belako dah awak nak hak cara campingnya dah taruh hak camping atau bagi makan pakai baju pun dah jadi gak tu kita nak duduk sini atas ni 3 hari 2 malam tu dah. Orang lain tak capai tu kita tak bawah belaka dah. Awak naik beras pun kita kak lu dah harta kita makan sehari berapa piye dah. Lauk nasi lagu mana dah kita agak halu dah orang naik atas ni dah. Kita agak tak naik apa santah ni makan habis atas ni hadap turun tu tak kena duduk piku bawah turun dah. Okey. Dah lepas ni view di bulan Pusaida lah dah kita pun duduk relax nyatok gini lah dah. Kita mai duduk sini sebab ada sanjang dah. Sebab kita duduk nyatok mai rosak tu patah kisi tu. Dah ya ada gelombang telepon dah boleh kita duduk mai. Dah kalau waktu tempat kita duduk kantin bawah tu dah tak ada. Kalau kita turun ke siapa tempat kita duduk tu dah mana kita tak boleh mai lah rosak. Dah jadi kata senyap sungguh lah. Dah kau dah duduk mai kecek buang kawegu. Dah gitu ya. Dah nak mai rosak tu dah asalnya tak ada. Dah lepas tu kita pun boleh duduk dengar lagu itulah. Okey, kita duduk sini dah. Ni nampak udara di kelas sebab atau nak hadap turun nak ngorek dah masa ni ni. Dah, nak gelak dah matahari jadi nak jatuh dah. Lepas tu kita tidur malam tu esok kita sipai warai lah. Dah kita nak hadap turun lah ni. Dah, mula-mula tu kita nak turun apa nama? Dah, turun kita nak turun sendiri lah. Jalan kita nak marang tu. Dah, tapi dah ada cina tidur mari ya atau for the morning tak sipai turun lah. Dah, dengan turun sendiri sebab atau takut sangat sakit tu. Dah, sakit kau teruk. Dah, lutut dia tangan dia tu. Dah, takut sakit kau teruk. Lepas tu dia atau kita turun dengan fok yolah dah nak turun jalan lagi. Dah jalan dengan untuk naik dengan kereta. Dah kereta waktu jadi kata dia suruh kita turun dengan kereta lah. Ni jalan kita nak pergi ni. Dah tapi kita tak pak lah pasal tai dalam klik tu kita tak boleh lah. Dah video kita turun dengan kereta sebab atau lik kesik hak terjang ke dia lari kita tak sempoh lah. Dah sebab atau takut kena luka lain tengok dah kena atau ada beg ni juga dah takut nak punah nama yo. Okey, beres. Lepas tu tanggung nama tanggung kita turun tu. Dan kita pun duduk jalan main kat atas ni lah. Dia buka gambar, dia ambil video. Dah, dia ambil cak tu, cak ni gitulah. Dah, mari jalan di Utayan Pusaida ni dah. Sebab kata boleh mari jalan dua negeri dah. Sebab kata dia taruh. Dah, lagu mana kita main dengan tagih. Jalan kita nak gini. Dah, jalan nak masuk taruh. Dah, negara Lau. Dah, Lau. Dah, kalau dia nak tengok. Dia nak mari, dia rasa nak jalan boleh mari di sini. Dah. Tak payah mari sini dah mudah sangat lah dah kita mari sekali mula-mula tu sebab mudah tapi kita rok ni kita mengam mutu dah kita buat mutu mari sendiri dah lain kali tu kita usah nak naik kereta api atau naik kereta namai lah tak letih dah lepas tu akan modal pun tak banyak dah ni kita duk jalan hadap turun dah jalan ni jalan hok untuk canati dia lah nak tonti pun boleh mai duk jalan ni sini rok ni sebab tu dah dia buka wijalah deh musim tengok deh kado air di atas deh tu lagu mana deh tapi fok kita tu ngok ni boleh jadi kata fok kita tu deh boleh tua hak sayang hak sakit tu deh jadi kata hadap turun ni tak kena turun jalan itu lah fok kita agaknya kita mai tengok banyak kak deh. Okey, masih Video ni. Beres.
Skylining kita duduk belah laut dah. Dah. Dudukkan dia dengan Janati di sini. Lalu ni kita duduk belah laut, kek laut. Dah. Jadi kata kita ni naik sebelah. Kalau naik tu. Dah lah. Ya, ada ni kita tak turun kot laut. Sebab atas kita tak turun jalan, kita naik kali. Dah. Sebab kita ada uzur dah sikit. Dah. Kita nak turun tinggal kereta. Hok putih sini. Okay, kita jalan main baik. Tapi kena ni kita belah laut lah. Dah. Dah aku ni lah banyak kak dah. Tengok. Okey. Dah, alah ni kita duduk dah. Pusat dah. Lepas tu. Dah, dah turun tak ada. Dah cara dia tu tak sibuk turun lah. Dah, belah ni sebab atas sakit. Suruh, mari turun dengan kereta kot yo. Dah, muka atas kereta dah naik ambil barang. Naik masuk belah lau, naik mari ke sini. Dah, kita nak jalan belah skala lagi pak kereta. Dah, lagu mana kita lagi tengok. Okey, barah. Dah, skala ni. Dah, kita nak hadap turun dah. Dah, turun bawah. Dah, tapi turun rok ni kita tak turun jalan, kita naik kali. Dah, kita nak turun dengan kereta siang lah. Dah, semoga kata buat kita ni ada hak uzur rezeki. Dah, saya kita ada uzur eh. Nah, lepas tu kita duduk ni. Dah, tanah lau lah. Batik lau. Dah, kita kena pergi ngacau nanti dia. Sebab atas masuk belah ni, dah kena ada orang juga terjaga. Dah, mana kita nak pergi ni. Dah, tengok. Ni buat kita. Dah tiga, perfect tau 4 orang, nanti 3 orang. Baiklah, bang. Baiklah. Dah, kita dah. Lepas tu dah kita pergi. Nak pergi 4 kereta lagi, skala lebih. Dah, tu je, masa. Okay, jom baiklah. Kita nak tidur jalan lagi, kita. Dah. Dan kita duduk masuk belah laut dah. Kita nak pergi turun belah laut. Dah, kita nak pergi turun dengan Janati. Sebab atas kita so, ada uzur dah. Ada Janati buat turun pada 3 orang. Dah, boleh lewat turun barat. Nak tuan siap suku dah. Kita boleh tupai kereta dia turun. Dah. Jadi masih. Kita pergi tengok. Dah, dah lalu ni lah. Ni jalan ni kita duduk tanah laut dah ni. Dah. Okay. Okey dah paning dah kereta hok kita nak turun. Dah. Pisik dah. Dah. Jangan tiada atau. Fok demo pisik kali dah boleh nak kereta turun. Kalau tak ada orang sakit ke apa tu. Dia tak boleh naik kereta ni.
Eh, pi pa ita ning. Aha, ya ta sut jot sut jot. เงี้ยเอานะแป๊ะเจ็บอยู่แป๊ะแล้วอย่าเอ้ยน้ำน้ำหมดเออใส่ของเข้าลูกเข้าหัวอันนะได้ครับไปเลยโลหน้าหายอยู่เนี่ยมีสามเป็นแปดได้เดี๋ยวมาเนี่ยอะไรแกอยากเข้านี่เขาอีตาลังเกตเตอร์ช่วงแรกอยู่ไอ้กูใจกู 355 Okey beres, lepas tu dah klik ni. Saya pun dah minta kabar-kabar bagi kita yang mana tengok klik ni dah tu. Jangan terlupa lah dah kot like dan kot share bagi kita tak. Mudah-mudahan tu jadi dah semangat bagi buat kita dah akan lancar lah dah kita mudah nak pergi jalan mana sikit lagi masa depan dah mudah nak bagi review dah kata di sini lagu mana apa nama ratik dah tempat dia dah cleaning dah awak pergi jalan di Pusat Edam dah sekat ni saja. Nah lepas tu kali lagi jangan terlupa lah dah pula dengan coach. Lepas tu kita mari jumpa dah klik depan dah nak pergi mana tu dah boleh kita mari minta dah. Okey, terima kasih semua yang mana tengok dah, terima kasih semua yang itu baru. Okey, baik-baik mana tahu dah sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.